Neng. Kenapa? Udah pada ngumpul aja, Neng. Hah? Masa? Ini udah siap. Pas ya? Pas dong. Bentar lagi maghrib. Tajil udah beres nih yang manis-manis. Ibu udah ngumpul rame, rame banget. Assalamualaikum. Waduh, udah ngumpul nih, Bu. Aduh, ini saya kebetulan bawa tajilnya, Bu. Nah, 1, 2, 3. Hore! Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Ini emang selalu sering begini, Bu, kalau misalnya bulan puasa begitu ya? Iya. Sering mengadakan buka puasa bersama? Iya. Ini kan dari rumah Bapak nih? Iya. Apakah di rumah ini terus atau pindah-pindah ke tempat lain? Pindah-pindah lah. Tiap rumah gitu. Pindah-pindah karena ke musola. Nah, dari makanan ini patungan rame-rame atau dari perorangan? Patungan. Oh, patungan. Menunya yang menentukan siapa? Ibu. Oh, istri berarti ya? Oh, berarti yang punya rumah yang ngadain gitu ya? Seru ya, Neng ya? Seru. Jadi menambah tali persaudaraan, silaturahmi juga makin kuat. Betul, betul ya, Bu ya? Iya. Kang, tapi kayaknya ada sayuran yang belum kita bahas ya, itu tuh. Apa? Nah, ya itu. Loh, ini apa ini, Bu? Sasaatan. Sasaatan. Dalam bahasa Sunda berarti kekeringan. Betul. Saat tuh bukan dua situasi akan ya. Saat tuh kering kalau bahasa Sunda. Ini sasaatan berarti. Kalau ini sasaatan kekeringan. Oh, oseng-oseng. Ini isinya ada timun, kacang panjang, toge. Lengkio. Hah? Lengkio midin. Apa itu? Lengkio midin. Kucai. Kucai. Lengkio midin itu ya campuran untuk saatan itu. Nah, saya mau nanya ini. Tembang di jaketan. Jadi ini istilah di sini, Neng, dikasih jaket. Jadi emang tembangnya yang digoreng dengan menggunakan tepung. Tapi emang jadi lebih gurih ya, Bu ya? Nah, ini gabus pucung. Kita pernah mencoba sebelumnya, Neng, ya? Tapi itu kan kuahnya banyak. Kalau ini emang tidak menggunakan kuah, Bu? Ini khas dari mana, Bu? Oh, keranggan. Emang dikeringin begini ya, Bu ya? Ada kuahnya emang dikit. Ada dikit. Tidak terlalu banyak. Tapi ini lebih kayak ke apa ya, emang di bumbu kering ya. Rasanya kita kayaknya pasti enak sih. Pokoknya selalu kita bilang, masakan khas Indonesia itu tidak pernah salah. Pasti enak ya, Bu ya. Boleh minta alamat lengkapnya, Pak? Bisa. Kampung apa? Kampung Keranggan. Pasar? Iya, Keranggan Pasar, RT 2, RW 3, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna. Udah jelas ya. Makasih ya. Iya, khas di daerah sini seperti itu, kadang-kadang di antar warga ya, Pak ya. Iya. Tapi ini emang hanya dilakukan setahun sekali, Pak, pada saat bulan puasa aja atau bulan-bulan biasa tetap dilakukan kegiatan seperti ini, ngumpul warga, makan bareng ya, gitu. Ada arisan. Pas, iya, oh, kalau arisan gitu ya. Arisan. Oh. Jadi silaturahmi tetap terjaga ya, Pak. Iya. Sesibuk apapun tetap ngumpul acara ada ya, Pak. Itulah silaturahmi harus tetap terjaga nih. Jangan sampai pareumeun obor. Tahu nggak pareumeun obor? Apa? Dalam bahasa Sunda tuh pareumeun obor tuh obor mati, tahu nggak? Ya. Jadi gelap. Oh, gelap, jadi gelap tidak kenal saudara, itu pareumeun obor. Nah. Oh, gitu. Iya. Sendiri-sendiri. Ah, sendokir-sendokir. Sendokir-sendokir. Sudah azan? Alhamdulillah. Semoga puasa hari ini berkah. Amin. Kita foto rame-rame ya, Bu, sebelum makan yuk. Bilang selamat berbuka puasa. 1, 2, 3. Selamat berbuka puasa. Oke, Bud. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Itu punya. Punya. Sejati. Demikian kegiatan hari ini. Dari mulai tadi kita keliling-keliling kampung. Betul. Terus khas dari sini seperti apa. Ternyata seru banget mempererat tali persaudaraan. Betul. Udah, nggak bisa berlama-lama lagi ya. Soalnya kita harus segera sholat. Oke. Yuk. Oke. Bu, mari Bu kita sholat dulu ya. Hai. Neng. Ya, Kang. Punya Jati. Ya. Sekian buat hari ini ya. Ya. Saksikan terus. Oke, Bu. Oke, Bu. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2:30 sore hanya di NTV. Terima kasih buat semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.